Oke, dulur. Assalamualaikum Connecting warahmatullahi BIM. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Beda-beda. Oke, bagaimana kabar saudaraku semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan juga diberikan kesuksesan dalam usaha. Amin ya Allah. Oke, di sini saya di Ruko Brewok bersama Bos Bre dan juga teman-teman. Ini masih cek lighting yang akan dijual, yang mana masing-masing itu ada satu pasang, isinya dua. Yang kanan sendiri dari sini, kalau dari sini kiri ya, itu warna oranye yang biasa dipakai Mas Bre tanggapan ya. Terus tengah itu ada beam yang baru waterproof ya, tahan air. Dan ini bisa dilihat dulur, di sini sudah dinyalakan untuk samping kiri sendiri ya, samping kiri warna oranye ini biasa buat tanggapan, masih mulus dan normal. Terus di tengah ini ada beam yang waterproof, yang tahan air ya, tahan air dan anti air beda. Kalau tahan air tahan terhadap air, kalau anti air itu ya nggak boleh kena banyu, pokoknya tidak boleh terkena air ya. Nah, seperti itu. Terus yang sebelah kanan sendiri itu warnanya biru. Warnanya biru untuk tipenya beda-beda nih bro. Nanti bisa di ya guys, negosiasi sama Bos Bre ya, jika menginginkan untuk BIM yang baru, yang pernah kedua atau mana, ada yang ingin dipinang ya, monggo silahkan hubungi nomor Mas Bre. Nomornya ada di deskripsi, langsung WA kering, langsung diangkat insya Allah. Kalau masuk enggak apa itu enggak sibuk ya, ini masih dicek sama Didi Kawakawa untuk BIM-nya. Didi Kawakawa baru saja nikah sama dancer Lili Prilly yang sekarang sudah pensiun dancernya. Nah ini kalau apa-apa tuh mode tuh lampu sorotnya tidak nyala, jadi ada apa itu cincin ya, cincinnya berputar warna-warni itu, namanya apa ya, belum tahu saya loh, pokoknya seperti itu. Nah penampakannya sangat bagus ya, untuk yang tengah itu satu paket 24 juta atau 20 berapa ya, 24 juta rupiah. Waduh, sapi sitok, sapi loro, satu motor Vario 125. Oke dah, ini dia tampak dari belakang untuk apa itu beam warna oranye seperti ini. Lalu untuk yang bagian tengah, setengah itu yang itu tipenya, itu tipenya 380 380 P. 380 selatan, IP ya. 260. Jadi Mas Kipli masih menyiapkan untuk parlet. Parletnya juga anti, bukan anti. Tahan air ya, waterproof. Ini Mas Bre masih melihat. Itu terus ini tahan air. Masih setting-setting. Ini juga parletnya tahan air. Terus Mas Kipli masih menata parletnya. Ini parlet yang baru. Mulai. Ini seharga berapa ya? 14 atau berapa ya? Lupa saya loh. Waterproof. Untuk satu box isinya 8. Satu box. Satu kotak, satu kotak harkis itu. Tak bawa berapa di sini? Nah, untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Mas Bre di nomor. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi 08 berapa itu? Pokoknya ada di deskripsi ya. Di oke, nomornya seperti itu lor. Di bawah nanti saya sangat kasih keren. Di link deskripsi. Ini bayaran kru Brewok.
Ini dia. Dari tampak samping kiri itu bus break masuk. Ini yang baru. Seperti ini. Panjang umur, Ed. Tas dirasani cacah kok. Ya enggak, Ed emang nyandi, wong wayahe bayaran kok ngale. Heeh. Ayo. Lho piye ta Ed iki? Iparat juga baru. TRF A64. Terus yang waterproof sih tipenya apa ya ini? Gak ada tulisannya loh. Ya parlet satu box isinya ada 8. B269. Yeah, we're gonna like it.